pegang. Pentas seni teater SMA Sakura tanggal. Oh, ih, sana kau. Ih, apa itu di rumahnya ada hitam-hitam? Ih, habis minum air comberan deh, enggak gosok gigi setahun kau. Kok malah muter-muter? Cepatlah. Ini, Ma. Hah? Ini buat Mama nih. Nih, silakan dibuka, Ma. Ini spesial buat Mama. Undangan. Nih, dibaca undangan ya, Ma. Niken kesana ya, Niken. Yeay, aku mau. Kalau kami gak boleh ikut tonton, nanti kami rusak itu kostummu. Ayo deh, kan ya, ribut kali loh. Sudah boleh ikut tonton. Nah, gimana? Bagus kan, Meni, deku. Meni, aku pulang dulu ya. Jangan lupa, nanti kita berangkatnya sama-sama. Dadah. Iya, nanti kita berangkat sama-sama ya. Dadah. Ah, kau lihat tuh, ini layangan jagoan ini layangan paling terbesar di kampung ini, taulah. Ini sudah menang berkali-kali, tuh. Lihat, siapa yang bisa nandingin layanganku kayak gini? Bagusnya kayak gini kok. Takeo, aku mau minjem loh, aku juga pengen main. Ah, sabar toh, ini tuh layanganku, bukan layanganmu, taulah. Oh, tadi suruh ngerakit aja gak mau, males-malesan. Sekarang kau mau minjem kan? Takeo, pinjamlah bentar, aku pengen main. Pinjamlah, Takeo. Kelapu lah lah budak nih, aneh kali. Kesurupan. Hei, bapak, kayak bencong aja lah kau ini. Sini bantuin kami loh. Ngapain pula kau nangis-nangis begitu? Kau ini sudah gede pun masih minta mainan begitu. Dasar bapak. Ih, mana ada loh. Kau ini. Aku tuh gak begitu. Aku pengen main layangan doang. Dan macam bayi gerang aja tuh bapak. Ah, berisik kali bapak nih. Bapak. Dah. Takeo, kau tuh bantuin juga, malah kabur aja kau itu. Iya, ntar ku bantuin. Ayo muter-muter, terus muter. Ayo muter-muter. Ayo terus muter-muter. Wah. Yuli, kesurupan apa kau? Cepet kali. Kocak bener dah. Ayo, Cika, jangan mau kalah, Cika. Kalahkan si Yuli, ayo cepetin, Cika. Kalahkan si Yuli. Kenapa itu? Put, bagian sana udah kau sapu belum? Puput? Put, kenapa kau? Lah, macam tak betul lah budak ini. Puput, kenapa kau? Itu loh anak belakang, kenapa mereka muter-muter begitu? Jadi pusing lah aku melihat mereka. Hah? Anak belakang? Wah iya cuy, kepala aku jadi ikut geleng-geleng. Gimana nih berhentikannya? Tolong! Kerjain yang benar ya sahabat, jangan sampai itu berserakan semua loh. Halah, kau itu Ci, gak ikut bantuin juga, kerja dikit apa? Ya janganlah kau marah, santuilah. Weh, jangan digaruk-garuk gitu loh, yang betul apa kerjanya? Udah betul ini, masih untung loh kalau aku bantuin. Coba kalau gak aku bantuin, yuk. Nanti rusak kocak itu besinya. Ada baiknya kalau kau itu gak usah bantu. Gak guna juga kau ini malah digaruk-garuk begitu besinya. Mana ada, kuat ini besinya. Gak percaya, tanya sana sama bapakmu. Gak lama aku gaplok kamu ya. Ci, kau gak bantuin mereka apa ya? Dari tadi kau ini kulihat asik duduk aja. Kayak dari tadi kau ini kerja aja. Dari tadi pun kau di sini duduk sama aku. Karena aku duduk karena capek, Ci. Kau ini gak capek, kenapa duduk? Ngoceh terus. Sini lo bantuin, dari tadi kau ini diam aja. Iya, apaan marah-marah sama kami? Circle sana juga bantuin, kau gak marah? Tuh, lihat tuh, mereka juga bantuin. Gosip aja tuh mereka. Tuh, kau gak marahin mereka kah? Dari tadi juga mereka gosip begitu. Udah woy, gak usah ngeliatin orang. Minimal kau ini bantuin lah, dek. Yaudah kalau gitu deh, gue bantuin. 1, 2, 3. Ya, semangat ya, semangat ya. Ayo semangat. Ayo semangat kerjanya, biar cepat selesai, woy. Ayo. Bantuan macam apa pula itu? Jangan salah, niatku udah baik.
bantuin mereka daripada kau diem aja. Ya, kau dia berisik kali. Mana ada bantuan begitu? Gak guna, Kocak. Yaudah, kalau gitu aku bantu doa aja dah. Baikkan aku. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga pekerjaan mereka cepat selesai dan mereka semangat 45. Ya Allah, semoga pekerjaan mereka cepat selesai dan berikanlah mereka kekuatan untuk mengerjakan semua ini. Ya Allah. Iya, nggak salah sih kau bantu doa. Tapi itu bantu yang benar gitu loh. Angkat-angkat sini, bukannya begitu. Amin. Nah, udah kalau gitu aku mau tiduran dulu ya. Bye. Ih, mana ngorok lagi? Hai, mana lah anak-anak itu? Dari tadi gak datang. Berapa ini? Lambatnya mereka ini gak disiplin waktu. Gak ingat waktu kah? Mana yang badanku pegel-pegel pula. Udahlah, duduk aja aku. Sampai kalian nungguin mereka itu gak datang dari tadi. Maki, ayo Maki, cepetan Maki. Ayo Maki, cepetan. Lama banget sih kamu ini. Tunggu aku Maki. Hop. Maki, itu kan Pak Budi. Mana coy? Bapak! Halo Pak! Hai, kami di sini Pak. Aduh, kan ini kok baru datang. Dari tadi bawa ini tunggu kalian loh. Ya ampun, aduh, kan ini benar-benar nggak disiplin waktu. Udah tahu anak OSIS tapi kok masih aja telat. Mana yang lain? Pak Budi ini nggak ada apa gimana. Kami lagi jualan loh Pak. Wah, jualan apa pula kalian itu? Udah tahu waktunya gladi bersih. Terus kalian tuh kapan mau latihan kalau kayak gini caranya? Asal Bapak tahu ya, kami ini jualan bukan sembarang jualan. Kami tuh punya misi, Pak. Duh, buset. Yaudah, ini kalian pada jualan apa ini? Cuy, tunjukin ke Bapaknya sana bedegan kita laku. Biar banyak yang beli loh. Kenapa pula aku yang jadi korban? Ya kau lah, siapa lagi? Kau kan wakil ketua. Ya deh. Ngalah aja laku sama gorila ngamuk ini. Bagus. Nah, Pak, lihat ini ya, Pak. Ini teknik marketing kami nih. Pasti bagus punya. Yang ditanya jualan apa, malah dikasih tahu teknik marketing. Aneh-aneh. Ya, Pak. Dengerin ya, Pak. 1, 2, 3. Kami dari tim apa? Osis. Lagi jualan apa? Banyak. Ada jajan ciki, ada cola-cola. Pasti semua ada. Ayo dibeli-beli dagangan kami. Pasti murah meriah dijamin. Berlama-lama kemudian. Sudah, berhenti. Bapak nggak tertarik sama dagangan kalian. Sekarang Bapak mau kalian panggil teman-teman kalian buat latihan gladi bersih sekarang juga. Cepat panggil teman-teman kalian. Iya, Pak. Maki, cepetan, Maki. Cepetan, Maki. Lama-lama tobat aku punya murid kayak mereka itu. Disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Entahlah mereka itu maunya apa. Dasar. Hei, Maki. Ngapain pula kau balik ke sini? Sana panggil teman-temanmu. Iya, Pak. Sabar loh. Ini jualan saya ketinggalan. Nanti kalau saya nggak jualan dan dapat duit OSIS saya nggak ada pemasukan, Pak. Oh, makanya kalau punya organisasi itu, anggotanya jangan pada miskin. Iyain aja deh. Itu OSIS nggak punya duit kas apa ya? Udah waktunya begini, masih aja jualan. Pengumuman, siapa yang merasa kelas 11 mohon menghadap ke sini. Woi, denger itu semuanya. Apa nih anak OSIS, bantuin kagak? Teriak-teriak. Apa sih Maki, cepat lo, ini berat. Ada apa sih itu? Anak kelas 11. Walah, kelas 11, yuk, kirain apa tadi? Teriak-teriak aja. Emang gitu coy anak OSIS, kira-kira maknya itu ngidam apa ya? Ngidam toa kali. Perhatian buat seluruh kelas 11 yang ikut teater, ditunggu Pak Budi di aula. Sekali lagi, kelas 11 yang ikut teater, ditunggu Pak Budi di aula. Disuruh kelas 11, woi, denger gak? Disuruh kumpul tuh sama Pak Budi di aula. Gis, terus gimana tiangnya? Gak bisa tahan, woi, berat. Kita jatuhkan aja, weh. Woi, Meta, sembarangan kamu kalau ngomong. Nanti ambrol, nanti kita kena denda. Weh, ini terus gimana? Kocak apa sih tiangnya? Gak ada yang nahanin. Dibuang aja. Lawak lo badut. Yang bener aja dibuang. Weh, Yudai, kau tuh gak dengar, Kak? Dipanggil tuh, nah. Udah ya ini, dari tadi lo foto terus. Lama-lama moruku habis nih buat foto muka burikmu tuh. Jangan, sekali lagi. Bentar. Cepat, Yudai, lama kali kau ini. Cepat, begaya. Dari tadi, diam aja kau itu. Iya, sekali lagi ya.
Ya, bergaya nih aku. Ha, foto yang ganteng nih aku, muka gue ganteng nih. Ha. Ha. Ha, ganteng kan? Bagus tuh sudah. Ih, mau muntah aku. Wah, anak kelas 11. Kalian tuh pada denger gak sih? Dia tadi diteriakin tapi gak ada yang mau gerak sama sekali. Eh, Cika, udah nih jatuhkan aja. Kita juga mau latihan loh. Ya udah kalau gitu kita jatuhkan aja dah. Weh, kenapa dijatuhkan tiangnya? Belum selesai. Cici, kita ini mau gladi bersih. Nanti dimari Pak Budi kau. Gladi bersih? Oh iya weh, gladi bersih. Ayo weh, cepet-cepet, nanti dimari Pak Budi kita. Aku lewat sini, aku lewat sini aja dah. Dasar kalian nih. Wah, banyak kali ikut teater. Enak dong mereka gak kerja di sini. Yang bapak tungguin dari tadi gak datang-datang. Untung bapak ini sabar. Kalau gak sabar udah bapak gaplokin kalian satu-satu. Maaf pak, kami beneran lupa loh. Kirain tadi gak jadi gladi bersihnya. Soalnya tadi subuh bapak gak ada di sini sih. Ya ngapain pula bapak di sini subuh-subuh. Aneh aja kau ini. Tuh juga, mana daganganmu tadi tuh. Dah diambil tuyul lah itu. Hah, hilang. Lah, iya. Jangan-jangan diambil tuyul. Gimana nih? Udah. Mana ketua kelas nih? Sini. Sini ketua kelasnya. Duh, kamu ini sini, woi. Malah ketua-ketua begitu. Sini. Ya, ya. Ketua kelas nih, bos. Mau maju. Misi. Misi. Siap. Laksanakan, Pak. Oh, ini ketua kelasnya ya. Bukannya suruh teman-temannya buat gladi bersih, malah cengar-cengir sana-sini. Maaf, Pak. Bapak mau kan maafin saya. Ya sudah, ajak kawanmu sana buat gladi bersih. Siap, Pak. Oke guys, ayo kita gladi bersih. Wuhu! Berangkat cuy. Jangan berbuat gini, jangan berbuat semuanya. Pelan-pelan, jangan berlarang begini. Keesokan harinya. Ayo.
Mantap kali ini lagu, ayo lanjutkan. Biasanya tak pakai minyak wangi. Ih, itu bapak siapa sih, katrok banget. Kayak gak pernah nonton konser aja, ribut banget dah. Siapa sih nangis dari tadi? Gak ada maknya juga tuh. Mana juga itu maknya? Ribut kali loh tuh anak nangis mulu dari tadi. Eh, jangan bilang begitu. Itu bayi gaib tuh. Lihat keretanya jalan sendiri. Ih, serem nih. Jalan sendiri tuh. Ih. Hebat kali tuh anak, katanya berdiri sendiri cuy. Kan udah dibilangi, itu tuh bayi gaib. Bocil, cepatlah, aku juga pengen foto sama mereka itu, cewek-cewek cantik. Ah, kau ini lama kali, dasar bocil. Ih, ngece kau nih, ku banting HP-mu ini ya. Ayo semuanya semangat dan dapatkan hadiahnya, dijamin pasti seru. Ini kalau lempar di sini kena nggak ya? Asik, dapat boneka. Wah, nggak nyangka kali aku, ya ampun, makasih banyak. Wih, selamat ya Biji Mike dapat boneka gede. Ini om bonekanya. Jangan lupa dikasih ke anaknya loh, nanti anaknya nangis nyari-nyari boneka. Sini-sini bonekanya. Asik, dapat boneka. Mbaknya ini sembarangan aja. Buru-buru anak, pacar aja belum punya aku. Ya kan siapa tahu, ini om bonekanya. Sini-sini. Wih, dapat boneka. Makasih ya mbak bonekanya. Siap om, nanti kalau ada waktu mampir lagi ya ke sini. Iya, kalau ada waktu ya. Ya, dapat boneka. Makasih ya mbak. Dapat boneka. Meni, tolong fotokan mama lah. Ini mama sudah siap-siap nih, sudah bergaya. Cepatlah Meni. Kira aku punya kamera, Pak. Kamera yang mama aja jelek begitu. Kualitasnya burik, gak HD. Bagus sudah kamera HP mama itu. Kamera HP Black Center tuh, nah. Kamera apa itu? HP Black Center, jelek kameranya. Beli tuh HP yang bagus gitu loh, Mak. HP Ipong kek, yang bagus. Meni, ini jadi apa enggak fotonya? Aigo, tante udah capek dari tadi bergaya, Meni. Meni, makanya kamu itu beli kamera bisa foto orang tuamu itu, gak modal kali kau. Alah, kayak kau punya duit aja mau belikan aku kamera. Nih bocah-bocah masih kecil udah ribut pasar kamera aja. Kapan ya aku beli kamera? Ya ampun, miskin kali aku. Main balon. Alah mak, brutal bener kamu main balonnya. Woi, pelan-pelan nanti dia copot. Ya, sabar ya adik-adik, gantian-gantian semua bakal dapat kok, tenang aja. Bocah somplak, antri dong, jangan rebutan begitu, merobot-lompat lagi, gak sopan banget. Haduh, dari tadi aku nungguin Cici tampil, tapi kok gak ada info, Maseh. Capek tau lah aku digantungin begini, gak ada kepastian. Wah, kamu nungguin teater main juga? Sama dong. Iya nih, tapi gak tahu jam berapa mulainya. Iya tuh, padahal aku mau liat bestiku main teater. Hah? Besti kamu yang namanya Cici itu ya? Iya, kok tahu? Wah, itu mah, yang dia ngolokin adek aku sampai nangis. Kalau aku tahu mah gak bakal nonton teaternya dia hari ini. Hah? Beneran sampai nangis? Wah, kasian banget adek kamu. Brutal bener tuh si Cici, dasar. Bersambung. Thank you.
Thank you.